Baiklah, berita baik untuk peminat program Super Spontan. Musim terbaru akan menampilkan konsep sukan gusti. Yes, dan peserta tahun ini bukan sahaja diserta barisan pelawak tetapi juga artis pilihan. Penonton Age Live, saya sekarang bersama pengurus saluran Astro Wana iaitu Encik Rostam. Apa khabar tuan? Kau baik, alhamdulillah. Okey, Encik Rostam boleh tak ceritakan tentang Super Spontan yang ini? Katanya ada konsep baru, konsep wrestling and then pembaharuan banyak akan dilakukan. Boleh kongsi kepada peminat-peminat Super Spontan ni? Okey, sebenarnya kita memang Super Spontan ni daripada awal mengekalkan konsep sukan sebagai tema keseluruhan. Jadi kali ini kita untuk tahun ini kita memperkenalkan konsep sukan wrestling ataupun gusti pentas lah. Jadi saya rasa memang menarik sebab kalau tengok promo di Astro Warna pun semua pakaian dia ada nama-nama masing-masing, menggunakan nama-nama ala-ala wrestling lah, nama wrestling dan dia punya mood pun wrestling sebab Super Spontan ni memang antara dua grup. Okay, kalau dalam wrestling kita ada geng baik geng jahat. Okay. Ini mungkin dua-dua geng lah, ada different geng. Okay. Yang akan menyemarakkan lagi lah Super Spontan tahun ni. Yang ni mana satu baik mana satu jahat? Tak tahu, kita kena tengok dulu lah. Tak tahu kan, mawas ke biawak, tak tahu. Dua-dua jahat. Dua-dua nama jahat. Okey, kita nak tahu macam mana ciri-ciri pemilihan tu. Bila kita tengok ada muka baru, even dia punya commentator pun baru. Jadi boleh kongsikan? Sebenarnya kita yang pastinya juara tak menyertai lah. So Jeb dan Zizan memang tak masuk. Tapi kita ambil kita terapkan kebanyakannya pelawak tapi bukan semua komedian. Ada juga artis-artis lain, cuma kita tengok kesesuaian dia orang ni sebab kita buat ni nama pun Super Spontan. Jadi banyak games pemain-pemainan dalam Super Spontan ni seperti nama dia lah, semua kena spontan. Jadi kita tengok juga dia orang ni punya aktiviti-aktiviti dia orang sepanjang tahun, tengok siapa yang sesuai sebenarnya untuk masuk dan disenaraikan dalam Super Spontan ni lah. Jadi dari segi penyertaan tu ada ke, bukanlah dia orang sertai, cuma ada yang dipilih, ada yang macam tu lah. Ya, semuanya kita pilih dan kita jemput untuk masuk.